Halo Sobat Rupang 82, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Rumah Bangunan 82, channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik, semoga menginspirasi. Oke Sobat, pada video kali ini yaitu tentang cara pasang granit dinding meja dapur. Bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, tetap simak terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, bagi sobatku semua dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya. Terima kasih. Oke sobat, untuk cara memasang granit dinding dapur, antara pemasangan granit di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu kita harus samakan ya, atau kita harus buat siku dengan granit meja dapurnya nanti ya. Jadi kita setel dulu untuk perataan maupun sikunya menggunakan laser level ya. Karena granit yang saya pasang ini dinding maupun mejanya itu menggunakan ukuran 60x60. Jadi untuk pemasangannya itu antara keramik dinding dengan meja dapurnya itu harus ketemu ya, natnya harus saling ketemu. Jadi untuk proses pemasangannya, awal pemasangannya itu saya mulai dari sudut. Untuk di sisi sebelah kiri layar video ini sudah 2 keping terpasang, nanti tinggal 1 keping lagi. Dan untuk yang di depan saya ini nanti 2,5 keping ya. Untuk tinggi pada pemasangan granit dindingnya 70 cm ya, karena ada plin lagi di bagian bawah, itu tebalnya 10 cm, jadi total 70 cm. Dan untuk lebar meja dapurnya nanti 60 cm ya, mengikuti lebar dari granit yang akan kita pasang. Oke sobat, ini sudah siku, sudah selesai untuk penyetelan sikuannya. Nanti kita akan lanjut langsung pemasangan granitnya. Untuk ketebalan pemasangan granit dinding meja dapur ini maksimal itu 15 mili ya, atau 1,5 cm. Jika kondisi dindingnya itu lot atau tegak lurus ya, dan jika dindingnya itu tidak lurus atau agak miring ya, kita bikin acuannya itu minimal pada dinding yang paling tipis hasil lot-lotannya ya.
Oke, untuk pemasangan granit yang utuhnya sudah selesai. Nanti tinggal pemasangan di bagian yang potongan ya, atau las-lasannya. Sebelumnya kita matikan dulu untuk laser levelnya. Nah, ini adalah hasil pemasangan granit dinding dapur yang sudah jadi ya. Seperti ini kira-kira penampakannya. Untuk ukuran granit dinding maupun mejanya sama ya, 60x60. Jadi untuk proses pemasangan dari awalnya, saya mulai dari sudut ya. Jadi nanti antara pemasangan keramik dinding dengan mejanya itu bisa ketemu natnya. Untuk tinggi meja dapurnya ini adalah 70 cm. Kemudian panjang ke kiri yang ada wastafel cuci piring 165 dan yang ke kanan itu 130. Oke sobat, demikian tadi tutorial atau cara pasang granit dinding meja dapur atau cara memasang granit dinding dapur. Mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.